Ya, puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kembali kita boleh bersekutu lagi di doa raya kita, time to worship malam hari ini. Persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita. Kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Dan berkat Tuhan boleh menjadi bagian hidup kita. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Sekali lagi, seperti rusa yang haus. Amin. Sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Betapa indahnya kami ada di dalam hadirat Tuhan. Betapa indahnya kami boleh menerima jamahan kuasa Tuhan. Engkau hadir bersama dengan kami. Baik kami yang ada di tempat ini pun, setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing pun, mereka ada di mana saja Tuhan yang sedang mengikuti Time to Worship malam hari ini. Tapi sebelumnya kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami. Kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bagi kita semua saya ambil di dalam kitab Amos pasal yang 5 ayat yang 4. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ya. Amos atau Nabi Amos dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Di mana keadaan bangsa Israel pada waktu itu adalah keadaan yang hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Adalah keadaan yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu sangat jelas dari Nabi Amos mengatakan bahwa carilah Tuhan. Disampaikan kepada bangsa Israel supaya mereka akan hidup. Memang kelihatan bahwa bangsa Israel masih tetap melakukan ibadah mereka. Masih tetap pergi ke tempat-tempat untuk mereka berbuat bakti kepada Tuhan. Mereka pergi ke Betel, mereka pergi ke Gilgal, bahkan ke Berseba. Akan tetapi ternyata dalam keberadaan kehidupan daripada bangsa Israel itu sudah jauh di hadapan Tuhan. Bahkan mereka sudah menyembah dewa-dewa, sudah menyembah berhala-berhala, berhala yang lain. Yang tentunya di hadapan Tuhan itu suatu kekejian. Dan Tuhan oleh karena kasih-Nya, oleh karena kebaikan-Nya, Dia mau sampaikan ini kepada umat kesayangan-Nya, umat pilihan-Nya, untuk mereka boleh kembali mencari Tuhan yang sesungguhnya. Karena ketika mereka akan menemukan Tuhan yang sesungguhnya, mereka akan mengalami yang namanya hidup. Memang, pada waktu mereka hidup tidak berkenan kepada Tuhan, mereka memang kelihatan masih hidup. Tetapi hidup kerohanian mereka mulai mati. Hidup pengiringan mereka kepada Tuhan mulai tidak kelihatan, mulai hilang. Dan ketika semuanya hilang, tujuan hidupnya sesungguhnya bagi bangsa Israel tentunya hilang juga. Mereka tersesat. Dan Tuhan tahu semuanya itu. Dan Tuhan mau katakan bahwa carilah aku, maka kamu akan hidup. Begitupun dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini juga menjadi pesan bagi kita semua. Dan Tuhan katakan bahwa carilah aku, maka kamu akan hidup. Saya tidak tahu seberapa besar pengaruh dari pandemi COVID-19 ini yang membuat kita mungkin mundur di hadapan Tuhan. Bahkan Bapak Gembala sering katakan bahwa memang ada begitu banyak jemaat Tuhan yang tetap antusias untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Tetapi ada sebagian jemaat Tuhan yang istilahnya melempem kerohanian mereka. Yang mereka tidak lagi fokus kepada Tuhan. Yang mereka lagi menjauh di hadapan Tuhan. Dan pesan Tuhan bagi kita semua, bagi jemaat Tuhan yang sudah menjauh di hadapan hadirat-Nya, untuk mencari Tuhan, untuk mendapatkan dan menemukan pribadi Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang senantiasa menanti-nantikan akan keberadaan kehidupan kita, umat-umat Tuhan.
Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Karena dari Dialah segala-galanya. Dan oleh karena perjanjiannya dalam hidup kita, itu akan menjadi bagian kita semua. Dia adalah sumber keselamatan kita. Tuhan kita adalah sumber sukacita kita. Tuhan kita adalah sumber damai sejahtera kita. Tuhan kita adalah sumber berkat dalam hidup kita, baik berkat jasmani pun berkat rohani. Dia adalah sumber. Dia pun sumber pemulihan hidup kita. Dan masih banyak lagi yang Dia sanggup untuk memberikan, untuk menyatakan kepada setiap kita, umat-umat Tuhan. Oleh sebab itu, ketika bangsa Israel sudah tidak lagi mencari Tuhan dengan kesungguhan hati mereka, Tuhan melihat bahwa apa yang dijanjikannya itu semuanya tidak akan bisa digenapi. Makanya Dia mau sampaikan melalui Nabi Amos untuk menyampaikan kepada umat Israel supaya mereka kembali mencari Tuhan, supaya mereka mengalami yang namanya hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Begitupun setiap kita, jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada sampai saat ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan tetap terus cari Tuhan, tetap terus datang kepada Tuhan. Karena dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16 di sana dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi jelas bagi kita semua, hidup kita sudah ditebus dan kita pada akhirnya bisa datang kepada Tuhan kita. Karena Dialah yang sudah membuka jalan, sehingga lewat keberanian iman kita menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Siapapun kita tidak akan bisa menghalangi untuk bisa kita datang kepada Tuhan. Dia siap menanti kita. Ketika datang kepada Tuhan, kita datang bersyukur kepada Dia. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, ini akan menjadi gaya hidup kita. Kita dekat, kita mencari Tuhan. Dan pada akhirnya, jadilah keberadaan kehidupan kita sama seperti pribadi yang kita sembah, pribadi yang kita layani. Sehingga kita terus dan terus akan mengenal Dia secara pribadi. Dan intinya supaya hidup keberadaan kita adalah hidup yang tetap senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Carilah Tuhan, karena Dia sudah membuka pintu bagi kita untuk kita bisa datang menghampiri takhta kasih karunia. Dan dapatkan Dia, temukan Dia lewat hati yang penuh dengan kerinduan kepada Tuhan. Sehingga Dia hadir menjamah, melawat setiap keberadaan kehidupan kita malam hari ini. Mari persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita melebih lagi dengan kita membawa kerinduan kita kepada Tuhan. Sebab betapa indahnya ketika kita terus senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Dia ada, Dia hadir, Dia menjamah setiap kehidupan kita. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku
rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaanmu. Ku berdiam di bawah naungan sayapmu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajahmu Tuhan. Seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaanmu. Ku berdiam di bawah naungan sayapmu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku padamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Haleluya. Kami merindukanmu Tuhan, kami datang kepadamu, kami mencari Engkau, Yesus. Haleluya. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur.
Malam hari ini, mari jemaat Tuhan, nyatakan rindumu kepada Tuhan. Mari dengan suaramu, mari engkau naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Mari dengan mulut lidahmu, mari engkau angkat pujian kepada Tuhan. Mari engkau sembah Dia. Dia Allah yang senantiasa senang untuk kita sembah. Umat-umat yang sudah ditebus, umat-umat yang sudah dipulihkan adalah umat-umat yang tetap senantiasa menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Haleluya, berseru kepada nama Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Dia hadir bagi kita semua malam hari ini. Dia ada bersama dengan kita malam hari ini. Dia ada di tengah-tengah keberadaan kehidupan kita malam hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari bangun atmosfer pujian penyembahan yang ada di tempat Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini. Kehadirannya ada bagi kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau hadir, engkau ada. Engkau yang menjamah setiap kami malam hari ini ya Tuhan. Engkau yang seperti air yang mengalir dan memenuhi hati kami. Kami adalah orang-orang yang terus mencari Tuhan dan membuka hati kami selebar-lebarnya untuk engkau boleh masuk, untuk engkau boleh berkarya bagi kami. Dan kehadiran-Mu ada memulihkan setiap kami. Dia seperti air yang mengalir di hatiku, dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjama hatiku, juga menjama hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir
di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasihmu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasihmu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa. Oh, dia seperti air yang mengalir di hati. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hati. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasihmu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasihmu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Mengalir, mengalirlah Roh Kudusmu Yesus. Haleluya. Amin. Hati yang rindu, hati yang terbuka, Tuhan, kami datang. Engkau hadir, Engkau yang menjamah kami. Haleluya.
puji Engkau. Engkau yang baik, Engkau Allah yang baik. Amin. Amin. Haleluya. Mari setiap kita, kita yang membawa hati dan hidup kita menghadap Tuhan saat ini. Percaya dan yakin bahwa Dia ada. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan saat ini, kita yang berurusan dengan Tuhan, jangan terlalu fokus dengan lingkungan sekitar kita mungkin. Tetapi mari fokus kepada Dia yang hadir bagimu malam hari. Ya rasakan anda bayar. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dia Allah yang sangat mengerti keadaan kita. Dia Allah yang sangat peduli apa yang sedang kita alami untuk saat-saat ini. Dia Allah yang siap bagi kita. Dia Allah yang siap untuk menolong kita. Dia Allah yang siap untuk menjamah kita. Dari diri kita, dari hati kita yang paling dalam, kita bisa mengalami, merasakan kehadiran. Apapun yang engkau mau bawa kepada Tuhan malam hari ini, ketika pun engkau mau bersyukur dengan keadaanmu, mari bersyukur kepada Tuhan. Ketika engkau mau menyembah Dia, mari sembah Dia dengan penuh kesungguhan hati. Ketika engkau mau berdoa secara pribadi, mari angkat doa-doamu dengan penuh iman kepada Tuhan, dengan penuh keyakinan bahwa Dia adalah Allah yang tetap setia ada, melihat, mendengar, dan menjawab setiap doa-doa kita. Saat ini, seperti firman Tuhan Ibu Gembala, pit stop adalah hadirat Tuhan, tempat kita dipulihkan kembali. Segala sesuatunya boleh kembali seperti sedia kala, untuk tetap kita boleh kuat, maju, terus bertumbuh, terus bertambah, bahkan kita diperlengkapi oleh Tuhan. Resik, mari datang dengan kesungguhan hati kepada Dia malam hari. Yesusku, oh haleluya, glory, kita adalah Allah yang begitu nyata untuk kita boleh alami dan rasakan kehadirannya, untuk kita boleh lihat bagaimana kasih dan kuasanya terus menjadi bagian kita, sehingga yakin dan percayalah
Lalu sampai pada saat ini, kemurahan kebaikan Tuhan menjadi bagian kita untuk besok dan hari-hari selanjutnya. Dia pun ada bagi kita. Kasih karunia-Nya tetap nyata sempurna atas hidup kita. Hidup kita, kita pakai untuk memuji menyembah Tuhan. Mari bersyukur kepada Dia. Apapun keadaan kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwasanya kasih setia-Nya terus menjadi bagian hidup kita. Bahwasanya pergumulan, persoalan tidak lebih besar dari Tuhan Allah kita. Bahwasanya hidup dan masa depan kita ada di dalam tangan-Nya. Bersyukur. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapaku yang setia, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapaku yang setia. Balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapaku yang setia. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapaku yang setia. Dengan apaku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapaku yang setia. Ku mau selalu bersyukur,
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapaku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapaku yang setia, ku syukur Tuhan, selalu bersyukur. Bersyukur Tuhan, Kau Tuhan yang setia. Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah yang tetap terus menyertai kami. Engkau Allah yang terus tetap ada bersama dengan kami. Tak sedetik pun Tuhan meninggalkan dan membiarkan kami. Kami terus berpengharapan hanya kepada-Mu. Kami terus hanya mengandalkan Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Kami terus mencari Engkau. Kami terus hanya berseru kepada nama-Mu yang ajaib dan luar biasa, Tuhan. Dan kami bersyukur. Terima kasih. Ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapaku yang setia. Kami bersyukur Tuhan, oh, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami agungkan. Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Dan mengenal setiap pribadi kami.
Engkau Allah yang mengetahui persis apapun yang kami sedang alami saat-saat ini. Dan di dalam Engkau Tuhan, kami percaya bahwa ada jawaban di dalam setiap pergumulan kami. Ada jawaban dalam setiap persoalan hidup kami, Tuhan. Karena kasih-Mu sempurna atas hidup kami. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari. Ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan ku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Malam hari ini, apapun pergumulan kita semua, untuk beberapa waktu ini, mari sampaikan itu semuanya kepada Tuhan. Dia Allah yang sedang melihat kita. Dia Allah yang sudah atau yang sedang berhadapan dengan kita. Dia Allah yang mendengar setiap doa-doa kita. Dan yakinlah, Dia Allah
yang sanggup, yang mampu untuk menjawab setiap doa-doa kita. Tetap angkat doa-doamu, Bapak Ibu Saudara, sambil kami pemuji di tempat ini. Tetap terus mengangkat pujian ini. Yakinlah bahwa ada titik terang, ada jalan keluar, ada jawaban yang terbaik yang Dia pasti berikan kepada kita semua. Tetap berdoa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapaku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapaku, Bapa. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kau beri yang ku pinta. Amin. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapaku, Bapa yang kekal. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah, Engkau Tuhan yang sudah mendengar setiap doa dari setiap jemaat-Mu malam hari. Dan kami percaya ada jawaban yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah berdoa dengan kesungguhan hati mereka kepada Tuhan. Amin, haleluya, amin. Ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapaku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendiri. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapaku, Bapa yang kekal. Engkau yang selalu ada bagi kami. Dalam setiap musim kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Untuk persekutuan kami, untuk perjumpaan kami bersama dengan Engkau malam hari. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu bagi kami. Kami boleh merasakan jamahan Tuhan ada bagi setiap kami. Dan kami percaya semua kami yang mengikuti doa raya malam hari ini, kami sudah dijama, kami sudah diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan malam hari ini juga kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terus Engkau yang memberkati bangsa kami. Engkau yang terus memperlengkapi
setiap Tuhan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan semua jajarannya, bahkan sampai ke pemimpinan pemerintahan, sampai kepada pelosok-pelosok ke desa-desa Tuhan. Tuhan yang tolong setiap mereka, memberikan kebijaksanaan, memberikan hikmat Tuhan, untuk mereka boleh mengatur segala sesuatunya yang berhubungan Tuhan, dengan Tuhan Yesus masyarakat Indonesia seutuhnya. Tuhan yang memberikan kemampuan Tuhan dalam setiap keberadaan kehidupan pemerintah yang ada, sehingga dengan segala apapun yang sedang dialami, bahkan pandemi yang kami boleh mendengarkan kabar yang baik ya Tuhan, mereka boleh melakukan semuanya itu ada keputusan-keputusan yang terbaik yang berasal daripada Tuhan untuk mereka boleh tindak lanjuti, dan semuanya Tuhan Yesus akan berdampak baik bagi kami masyarakat, bagi kami semua bangsa ya Tuhan. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang memampukan mereka ya Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang saat ini ya Tuhan. Ada banyak kabar yang gembira yang kami boleh dengar. Ada banyak hal yang menjadi sukacita bagi kami ya Tuhan. Untuk COVID-19 ini ya Tuhan, mulai tidak lagi merajalela begitu Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, terus Engkau kerjakan yang lebih baik lagi, yang terbaik Tuhan. Benar-benar Tuhan Yesus, COVID-19 ini benar-benar boleh hilang ya Tuhan. Badai akan berlalu dan kami semua akan dipulihkan, dan kami boleh terus kembali fokus hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami tetap terus berdoa bagi bangsa kami untuk tetap Engkau nyatakan hujan pertobatan ya Tuhan. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Engkau yang mendapati mereka, bahkan dengan segala apapun yang Tuhan Yesus, Engkau yang sudah perkenankan Tuhan, sehingga ada banyak begitu kabar sukacita yang ada di internet, yang ada di YouTube dan media sosial lainnya. Tuhan yang memberkati semuanya itu, sehingga benar-benar setiap orang yang belum percaya melihat, membacanya ya Tuhan, mereka akan tergerak hati dan menemukan kebenaran yang sesungguhnya, yang hanya kami dapatkan di dalam Kristus Yesus, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan ya Tuhan. Tuhan yang terus nyatakan, Tuhan memberkati semua gereja-gerejamu yang ada, denominasi gereja yang ada, sehingga setiap visi yang Tuhan taruh bagi setiap gereja, setiap umat-umat Tuhan, hamba-hambamu boleh mengerjakan semuanya itu. Mereka hanya akan mengarahkan untuk Engkau ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan bagi setiap denominasi gereja yang ada ya Tuhan. Terima kasih, memberkati untuk gereja kami GPD Elohim ya Tuhan. Terus Engkau yang berkarya lebih dan lebih lagi, nyatakan kuasamu, nyatakan kasihmu, nyatakan kehendak dan rencanamu yang terbaik melalui pemimpin Tuhan rohani kami, Mak Silas, Bapak Gembala, Ibu Gembala, Ibu Ida ya Tuhan, bahkan kami semua para staff, bahkan semua Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan. Pakai setiap kami, satukan hati kami, bergandengan tangan bersama-sama membangun pekerjaan Tuhan di GPD Elohim ya Tuhan, sehingga benar-benar nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan, dan kami akan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan bahagian kepercayaan kami ya Tuhan, sehingga kami percaya hidup kami terus boleh melayani, menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi bagi gereja ini Tuhan, di mana kami percaya Engkau belum berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mujizat itu pun tetap boleh berlaku dan nyata bagi gereja ini ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada banyak pemulihan yang boleh akan terjadi, ada banyak tanda heran yang akan boleh Engkau nyatakan, perlihatkan ya Tuhan. Semuanya mungkin karena Engkau Allah yang memungkinkan semuanya akan terus boleh bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami, sehingga kami percaya nama Tuhan tetap besar, mulia adanya, dan tetap diagungkan, ditinggikan. Dan kami percaya gereja ini boleh mengalir bersama dengan rencana dan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka saat-saat ini, Tuhan yang menolong, memberkati dan memberikan jawaban dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Yang mungkin saat ini ya Tuhan, yang sudah mulai tidak datang kepada Tuhan, yang sudah mulai mundur Tuhan, Engkau yang dapati mereka, Engkau yang menjamah hati mereka ya Tuhan, untuk menyadarkan kembali mereka untuk datang kepada Tuhan. Dan kami percaya tidak seorang pun yang akan hilang Tuhan,
mereka boleh senantiasa maju, bertumbuh bersama dengan rencana Tuhan bagi gereja ini, bagi hidup mereka, keluarga lepas keluarga, semuanya, lansia, dewasa, remaja, anak-anak, bahkan bayi-bayi semua. Tuhan, Tuhan yang berkati, di dalam nama Yesus kami hidup di dalam naungan kasih dan kuasa daripada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Engkau yang sudah ada menjamah dan memberkati setiap kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau terus ada bersama dengan kami. Dan bagian kami senantiasa boleh menyenangkan, mempermuliakan Tuhan. Dan bagian Tuhan akan terus dinyatakan menjadi bagian kami. Terima kasih, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menyelesaikan time to worship kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.